Nanti setelah gol akan dihitung oleh saudara kami yang suaranya melegar kayak halilintar. Halilintar samurai. Yuk, dihitung kali. Nah, awal mula burung ini datang tuh, burung langsung jalan tuh enggak? Kalau awal mula jalan mas, tapi ya masih sempoyongan kalau jalan. Poyongan. Yang jelas itu latihannya lama kemarin. Udah habis duit banyak nih mas. Kalau pas latihan ya setiap ke latihan pasti keluar uang mas. Pasti keluar uang terus ya. Untuk laber kayak gitu ya. Apalagi pas ini udah mulai enak, itu juga keluar banget. Kenapa? Harusnya kan? Kalau logikanya kan dong, ini kan harusnya dapat uang banyak nih, mana-mana menang ini kan. Kalau di Solo ini kemarin pas udah mulai enak ya mas ya, itu apa pas udah nonjol kerjanya udah patah kepala, durasi udah keluar itu sama panitia paling disetor, cuma boleh main satu sesi. Terus ya pernah juga ke lapangan itu sebelum naik malah nggak boleh naik, jadi mau nggak mau datang itu udah tahu nggak boleh naik gitu. Ya panitia mohon maaf gini-gini ya, saya datang kan nggak ini mas, apa cuma mau latih aja kan. Saya beli tiket ya, misal satu tiket dua tiket saya beli tiket, tapi cuma nitip gantang. Oh gitu ya, berarti ya koncernya ya harusnya diperbesar terus ya. Padahal susah ya di event besar ya. Sampai sekarang kalau di Solo itu ngeluarin untuk beli tiket, nitip gantang terus. Oh gitu ya. Berarti untuk menjadikan open concept itu jalan di lapangan dengan bagus itu harus sering dilatih. Oh, untuk pertama memang harus dilatih mas. Ya harus mapan, harus mateng di gantangan. Tapi nggak seinstan yang dipikirkan orang-orang ya. Enggak lah mas, tetap ada. Kita beli burung mahal langsung. Iya. Event besar pasti konser itu nggak kayak gitu berarti ya. Iya. Harus sering latih prosesnya ya. Dan suka suka lah mas. Padahal sekarang ya gimana ya, kalau ya emang kalau untuk saya kan juga gantang burung nih. Kalau lihat konser ya udah kalah gitu. Padahal yang konsep sendiri juga bingung gitu. Iya. Menyari modal dari mana nih? Satu sesi stop. Oh, di Solo sekarang kan ruang untuk latihan lobet konsep itu kan semakin menipis mas. Soalnya kan yang punya gantangan atau IO atau juri-juri itu kan kelas-kelasnya kan sekarang dipisahkan. Jadi iya, otomatis untuk lobet konsep kan juga nggak berani turun. Jadi untuk ruang latihan sendiri di Solo itu sebenarnya semakin menipis sekarang. Jadi mau nggak mau memang harus keluar uang terus untuk latihan, beli tiket, kita datang tiap hari dua hari sekali, bahkan tiap hari kita gitu terus kemarin prosesnya. Ya serba salah juga sih ya. Serba salah juga. Kalau apa konsep diizinin, ya untuk pemula
Iya benar. Musuhnya konser semua. Kalau di Pursa ya susah yang punya konsernya. Tapi kemarin pas bawa Mahagaja ini mas, pas dia udah mulai enak, udah buat durasi itu, saya itu ke lapangan memang niatnya itu latihan ini. Jadi sesi pertama saya beli tiket. Yang sesi kedua, meskipun panitia bilang itu nggak boleh main, tapi saya cuma di gandang. Kayak kemarin pas di Lampung di Satu itu memang niatnya saya kesana latihan. Yang sesi kedua, kayak saya bilang sama panitia, kalau cuma mau ikut gantang, sesi tiga saya di tiket tapi gantang. Di latihan sini di 4.13 juga gitu mas. Sesi pertama saya beli tiket, terus sesi kedua saya cuma lumayan gantang. Sesi ketiga keempat saya oh, keren. Tapi cuma untuk gantang aja nih ya, gak ada dia. Oke. Jadi ada suka dukanya nih. Iya, merawat obat konser enggak selalu dapat juara terus. Menang gitu. Ya, kemarin pas konser di Supremasi. Iya, tapi ya, itu momennya juga tapi bagus banget. Dukanya pas dari perjalanan panjang itu nanti membuahkan hasil yang sangat bagus nih. Iya, Mas. Oke, makasih, Om. Panggilan terakhir Bambu Surabaya Jogja Istimewa. Jangan lupa.